Belajar Bahasa Indonesia. Acuh. Kali kau bersin, kau tinggalkan kuman di seluruh tanganmu. Kau harus cuci tanganmu, jadi tak ada yang sakit. Tak ada kuman, kuman pergilah. Kita akan bersihkan semuanya. Kita akan lawan dengan air berbusa. Ya, kita akan cuci. Apa kau sudah siap untuk kelas karate? Kami lawan kuman tendang depan dan samping. Kami pahlawan karate, kuman kan kalah. Kita akan lawan dengan air berbusa. Hore, kita akan cuci. Lihat tanganmu, wah ini penuh kuman. Kau harus cuci tanganmu. Kita akan lawan dengan air berbusa. Hore, kita akan cuci. Bagus sekali kalian mengusir kumannya pergi. Sekarang apa lagi, Bu? Iya. Setelah cuci tangan, kita bisa main. Kita bisa lompat, lari dan main. Kita bisa keluar ke taman. Oh, menyenangkan. Yuk makan camilan, yuk kita makan. Tapi di tanganmu ada kuman. Kita akan lawan dengan air berbusa. Hore, kita akan cuci. Sekarang kau mau main sepak bola? Kita tendang kuman menjijikan. Oh, senangnya tendang kumannya. Kini tangan kita bersih, tak ada kuman menjijikan. Tanganmu kotor dan ada kuman yang bisa buatmu sakit dan demam. Kita melawan dengan cuci tangan. Ya, kita akan cuci. Bagus sekali. Sekarang siapa yang mau makan es krim? Aku. Enaknya camilan di toko es krim. Es krim enak, kami sangat suka. Kami harus pilih satu rasa, tapi kami ingin semua. Cuci tangan sebelum makan karena ada kuman. Kita akan lawan dengan air berbusa. Ya, kita akan cuci. Terima ini, kuman kadar. Ya, pergi sana. Siap menerima pelanggan pertamaku. Ayo ikut, ini salonku. Yuk potong rambut, oh sangat seru. Duduklah tenang. Karena kita mulai sungguh senangnya. Yeah. Ayo ikut ini salonku. Yeah.
adalah satu pelanggan yang senang. Ayo, ayo selanjutnya. Ayo ikut ini salonku. Pakai masker wajah, sungguh senangnya. Duduklah tenang. Yeah. Kita mulai, sungguh senangnya. Kita mulai, hampir selesai. Kita mulai, sungguh senangnya. Kita mulai. Yeah. Dan sekarang kita selesai. Biarkan saja mengering, ayah. Baik, sayang. Sekarang giliran ibu. Tentu, sayang. Kesukaanmu buat jus dengan warna yang kau mau, merah, kuning, hijau, biru, akan ku buatkan jus untukmu. Biru untukku. Cari buah biru yang segar, ku buat untukmu. Blueberry ini berwarna biru. Jus biru cantik untukmu. Apa warna kesukaanmu? Buat jus dengan warna yang kau mau. Merah, kuning, hijau, biru. Akan ku buatkan jus untukmu. Merah untukku. Cari buah merah yang segar, ku buat untukmu. Strawberry ini berwarna merah. Jus merah lezat untukmu. Apa warna kesukaanmu? Yuk buat jus dengan warna yang kau mau. Merah, kuning, hijau, biru. Akan ku buat jus untukmu. Kuning untukku. Cari buah berwarna kuning. Akan ibu buatkan. Pisang ini berwarna kuning.
Jus kuning cantik untuk ayah. Oh. Apa warna kesukaanmu? Yuk buat jus dengan warna yang kau mau. Merah, kuning, hijau, biru. Akan ku buatkan jus untukmu. Jingga, iya, jingga untukku. Jingga, iya, jingga untukku. Cari buah jingga yang segar. Akan ayah buat. Jeruk ini berwarna jingga. Jus jeruk lezat untukmu. Sekarang kita punya jus dan mengenal warna. Oh, ibu, lihat ada domba hitam. Boleh aku memilikinya? Aku mohon. Oh. Domba hitam, apa kau punya, Wol? Punya tuan tiga kantung penuh. Satu tuk tuan dan satu tuk nyonya. Dan satu tuk anak di ujung jalan. Domba hitam, apa kau punya, Wol? Punya tuan tiga kantung penuh. Ya ampun, Jack. Apa kau yang menjatuhkan bunganya? Itu bukan aku, Ibu. Ini tugas detektif untuk mencari tahu. Domba hitam, apa kau punya, Wol? Punya tuan tiga kantung penuh. Satu tuk tuan dan satu tuk nyonya. Dan satu tuk anak di ujung jalan. Domba hitam, apa kau punya, Wol? Punya tuan tiga kantung penuh. Sungguh berantakan. Apa mainanmu yang membuat jejak ini? Oh, bukan aku, ayah. Aha, aku akan pecahkan misteri ini. Domba hitam, apa kau punya, Wol? Punya tuan tiga kantung penuh. Satu tuk tuan dan satu tuk nyonya. Dan satu tuk anak di ujung jalan. Domba hitam, apa kau punya, Wol? Punya tuan tiga kantung penuh. Oh tidak, apa yang terjadi? Jangan khawatir, Jill. Aha. Kita punya petunjuk. Domba hitam, apa kau punya, Wol? Punya tuan tiga kantung penuh. Satu tuk tuan dan satu tuk nyonya. Dan satu tuk anak di ujung jalan. Domba hitam, apa kau punya, Wol? Punya tuan tiga kantung penuh. Jack, lihat. Wow. Bayu John, berhenti. Lihat apa yang terjadi. Tenang, John sayang. Akan ibu perbaiki. Ini dia. Dombamu kembali seperti baru. Terima kasih, Ibu. Dia cantik sekali. Semuanya, ayo. Aku punya ide. Ini cantik, sangat cantik. Seperti putri yang cantik. Berpakaian seperti putri yang sangat cantik. Kita bisa lakukan kau dan aku. Bukan jadi putri tunggu. Lihatlah, kau bisa.
Putri butuh sepatu yang cantik. Ikut denganku. Ingin cantik, sangat cantik, seperti Putri yang cantik. Pakai sepatu putih yang sangat cantik. Kita bisa lakukan kau dan aku. Bukan jadi putri, tunggu lihatlah. Bisa, ku bisa, bisa jadi putri. Juga memakai riasan. Ku ingin cantik, sangat cantik, seperti putri yang cantik, berdandan seperti putri yang sangat cantik. Kita bisa lakukan kau dan aku, bukan jadi putri. Tunggu Oke, ayo kita perbaiki ya. Iya. Sekarang sudah lebih baik. Sekarang ini putri sesungguhnya. Bisa, ku bisa, bisa jadi putri. Ya benar, ya benar, seorang putri. Iya. Ayah kepanasan. Ayah merasa tidak perlu memakai semua ini. Ayah, ayah membuka semua pakaian hangatmu. Dan sekarang ayah terkena flu. Jangan khawatir, Bayi John. Ayah akan segera sembuh. Ayo kita bantu ayah. Oh, ayah, ayah. Kau sedang sakit. Kami akan merawat ayah. Jangan khawatir, kami kan bantu, kami kan merawatmu. Saat kau sakit, kami ukur suhu ayah. Tuk pastikan ayah sembuh kembali. Jangan khawatir, kami kan bantu, kami kan merawat ayah. Aha, ayah bantu aku, Bayi John. Selimut akan membuat ayah tetap hangat. Di sana. Cilupa. Oh, ayah, ayah, kau sakit tenggorokan. Kami kan merawat ayah. Jangan khawatir. Kami kan merawatnya sampai sembuh. Jangan khawatir, kami kan bantu sampai ayah sembuh. Tidak, tidak. Ayah harus beristirahat.
kepala ayah sakit? Ayo kita peluk ayah. Oh ayah, ayah, kau sedang sakit. Kami kan merawatmu. Kami kan peluk dan menyayangi ayah. Kami di sini untukmu. Saat ayah kita tak enak badan, kami kan merawatnya sampai sembuh. Oh ayah, ayah, kami kan bantu. Kau kan segera sembuh. Itu. Hashi. Oh ayah, ayah, kami kan bantu. Kau kan segera sembuh. Oh ayah, ayah, aku tak sabar main lagi denganmu. Saat kami sakit kau rawat kami. Sekarang kau sakit kami. Baiklah, siapa yang mau bermain? Aku. Siapa yang mau membuat istana pasir? Aku. Baiklah, pembuat istana pasir, kita akan bersiap-siap untuk membuatnya. Pakai topi. Surya, jika pasir panas, pakai sandal, Baiklah, pembuat istana, sekarang pilih peralatanmu. Ada ember, sekop, dan cetakan dalam berbagai bentuk dan warna. Ikan. Orange kepiting. Bayi John, kau punya gurita hijau. Ambil ember, ambil sekop, yuk gali, kita buat istana yang tinggi dan besar. Pembuat istana, pertama kita harus memilih tempat yang tepat untuk istanamu. Seharusnya tempatnya tidak terlalu jauh dari air, karena kita akan membutuhkan air. Tapi harus jauh juga dari air pasang, agar istana kita aman. Itu adalah tempat yang tepat untuk membuat istana pasir. Bayi John, bagus sekali. Isi ember dengan air dan pasir. Padatkan pasirnya, balikan embernya. Menara berdiri. Tada! Wow! Kalian lihat anak-anak, jika kita tidak basahi dulu pasirnya, kalian hanya akan dapat tumpukan pasir. Apa kalian mau mencoba? Iya. Buat menara, buat dinding. Kita buat istana yang tinggi dan besar. Menaramu terlihat bagus. Kita bisa membuat lebih banyak menara dan menyelesaikan istana pasir yang megah. Yeah. Buat menara, buat dinding. Kita buat istana yang tinggi dan besar. Kita semua lembab. Di pantai, yuk semua foto, lihat ke kamera, bilang cheese. Aha. Katakan cheese. Cheese.
Setelah kalian bicara cheese, ayah merasa sangat lapar. Halo teman-teman, selamat datang di peternakanku. Ayo kita bersenang-senang. Om McDonald punya ternak. Iya, iya, yo. Di peternakan ada babi. Iya, iya, yo. Di sini oing, oing. Di sana oing, oing. Sini oing, sana oing. Semua oing, oing. Om McDonald punya ternak. Iya, iya, yo. Om McDonald punya ternak. Iya, iya, yo. Di peternakan ada bebek. Iya, iya, yo. Di sini kuek-kuek, di sana kuek-kuek. Di sini oing-oing, di sana oing-oing. Om McDonald punya ternak. Iya, iya, yo. Om McDonald punya ternak. Iya, iya, yo. Di peternakan ada kuda. Iya, iya, yo. Di sini hi-hi, di sana hi-hi. Di sini kuek-kuek, di sana kuek-kuek. Di sini oing-oing, di sana oing-oing. Om McDonald punya ternak. Iya, iya, yo. Om McDonald punya ternak. Iya, iya, yo. Di peternakan ada domba. Iya, iya, yo. Di sini mbembe, di sana mbembe. Di sini hi-hi, di sana hi-hi. Di sini kuek-kuek, di sana kuek-kuek. Di sini oing-oing, di sana oing-oing. Om McDonald punya ternak. Iya, iya, yo. Om McDonald punya ternak. Iya, iya, yo. Di peternakan ada sapi. Iya, iya, yo. Di sini mumu, di sana mumu. Di sini mbembe, di sana mbembe. Di sini hi-hi, di sana hi-hi. Di sini kuek-kuek, di sana kuek-kuek. Di sini oing-oing, di sana oing-oing. Om McDonald punya ternak. Iya, iya, yo. Om McDonald punya ternak. Iya, iya, yo. Di peternakan ada anjing. Iya, iya, yo. Di sini guk-guk, di sana guk-guk. Di sini mumu, di sana mumu. Di sini bebe, di sana bebe. Di sini hihi, di sana hihi. Di sini kuek-kuek, di sana kuek-kuek. Di sini oing-oing, di sana oing-oing. Om McDonald punya ternak. Iya, iya, yo. Aku mau main di luar. Baiklah, tapi lebih dulu yuk periksa pakai baju sesuai cuaca. Siapkah kau? Kalau sudah kita akan bermain. Tapi bilang dulu, yuk periksa pakai baju sesuai cuaca. Siapkah kau? Kalau sudah kita akan senang-senang. Hujan main percikan, yuk senang-senang. Tapi tunggu, kami tahu apa yang perlu kau pakai. Sepatu boot agar kering,
cobalah main di genangan. Lihat. Yuk periksa pakai baju sesuai cuaca. Siapkah kau? Kalau sudah kita akan bermain. Tapi bilang dulu. Yuk periksa pakai baju sesuai cuaca. Siapkah kau? Kalau sudah kita akan senang-senang. Angin terbangkan layangan. Yuk senang-senang. Tapi tunggu, kami tahu apa yang perlu kau pakai. Jaket nyaman lindungi kita saat angin datang. Whoosh. Tidak dingin. Selalu dengarkan ayah dan ibumu apa yang kami bilang. Periksa pakai baju sesuai cuaca. Siapkan kau, kalau sudah kita akan bermain. Tapi bilang dulu. Yuk periksa pakai baju sesuai cuaca. Siapkan kau, kalau sudah kita akan senang-senang. Matahari oh senangnya, di luar sangat panas. Tapi tunggu, kami tahu apa yang perlu kau pakai. Topi bagus agar teduh. Sekarang kita main di kolam. Sekarang waktunya bermain. Ayo sayang. Siapkah kau, kalau sudah kita akan bermain. Tapi bilang dulu, yuk periksa pakai baju sesuai cuaca. Siapkah kau, kalau sudah kita akan senang-senang. Senangnya lempar salju, yuk senang-senang. Tapi tunggu, kami tahu apa yang perlu kau pakai. Sarung tangan, saljunya dingin. Pakai dulu baru kau pergi. Kita sudah siap, mari kita bermain. Siapkah kau, kalau sudah.